Ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Jetski Indonesia yang dipersiapkan khusus untuk Asian Games 2018. Dan thanks God, kita sudah mendapatkan perak dan perunggu. Ini hari keempat, semoga Indonesia masih berpeluang untuk mendapatkan emas oleh pembalap jetskinya Aryo Sultan Aswar dan Aska Sultan Aswar. Kita berdoa ya, ini fasilitasnya bagus banget. Dari entrance-nya, kemudian setiap ruangan-ruangannya ada ruangan meeting, kemudian ada ruangan training, kemudian ruangan di setiap buat para jet skinya. Kemudian fasilitasnya dari monitor control room, kemudian VIP ini di atas, juga sampai restroomnya sangat bagus dan standarnya internasional. Ini bendera-bendera dari peserta jet ski. Wing dan west wing, kemudian itu ada office-nya, kemudian VIP room, press control, coach room, meeting room, classroom buat sholat Jumat dan gym. Bagus banget. Yuk, lihat dalamnya. Ini posisi start line up-nya buat Asian Games. Sangat bagus ya, dari bagus banget fasilitasnya buat jet ski. Fasilitas di dalamnya, ruangannya ya, siap mas. Ini ada 3 lantai, kita coba lihat di lantai 3 ya. Di ruang VIP. Bisa lihat live buat show-nya dari atas. Kelihatan banget. Bagus. Kita ke lantai 2. Bagus banget venue-nya, tempatnya, dan sangat memenuhi standar fasilitasi, termasuk untuk restroom-nya. Ini tempat buat produsernya. Ini panggungnya.
posisi di sebelah kanan panggung. Udah ada penonton untuk final hari ini. Ya, itu fasilitas dan tempat dari Jetski Academy yang menyelenggarakan Asian Games 2018. Keren banget, dan doakan Indonesia bisa mendapatkan emas di kejuaraan Jetski Asian Games.